Hai, selamat siang. Siang, Pak. Ya, Oh, siang, Pak. nah, kelihatan nggak paparan saya? Kelihatan, Pak. Ya, nanti akan saya share juga itu di grup ya. Dan juga saya kembali, saya akan upload dia di YouTube nanti. Nanti kan saya share juga di grup. Baik. Kita sekarang membicarakan praktikum pertama. Ada kita nanti empat praktikum. Ada empat praktikum. Semua itu akan saya paparkan pada setiap kali kita bertemu praktikum. Baik, praktikum pertama mengenai reproduksi tanaman. Pendahuluannya, bahwa pemulihan tanaman yang diterapkan pada suatu tanaman ditentukan oleh sistem reproduksinya. Pada kuliah tadi saya sudah katakan ada tiga pengelompokan tanaman: tanaman menyeduh sendiri, tanaman menyeduh silang, tanaman menyeduh silang sebagian. Kalau sistem perbanyakannya ada sistem perbanyakan seksual, yaitu diperbanyak dengan biji, dan sistem perbanyakan seksual itu diperbanyak dengan bagian vegetatif tanam. Tanaman padi misalnya adalah tanaman yang menyerbu sendiri. Bunga jantannya terdapat pada struktur bunga yang sama dengan bunga betinanya dan bersifat tertutup sehingga tidak terjadi masukan gen dari luar dari bunga itu. Jadi dia dari dalam bunganya itu sendiri sumber gennya. Jadi kemurnian genetiknya dapat dipertahankan. Berbeda dengan jagung misalnya, bunga jantan dan bunga betina terdapat pada tempat yang berbeda pada satu tanaman. Jadi malai di atas, sumber serbuk sari jantan, kemudian tongkol sebagai organ kelamin betina ada di tengah batang. Dan serbuk sari itu yang kena ke tongkol, dia ada berasal dari tanaman tetangga. Jadi jagung termasuk kelompok tanaman yang menyerbuk silang. Sistem penyerbukan seperti ini, tanaman sistem penyerbukan tanaman perlu kita kenal. Jadi dari sisi sistem reproduksinya ada sistem reproduksi seksual yaitu diperbanyak dengan biji, ada sistem reproduksi aseksual diperbanyak dengan bagian vegetatif seperti ubi kayu. Ya, nah tujuan kita praktikum ini adalah mengenal sistem reproduksi berbagai tanaman. Amatilah sistem reproduksi kelapa sawit dan pepaya. Nah, kelapa sawit ada di Porlak Simalingkar. Pepaya juga ada di dekat pendopo atau tempat lain di Simalingkar. Kalian carilah. Kalian carilah. Di kelapa sawit itu akan kalian bisa bedakan yang mana bunga jantan, mana bunga betina. Ya, mana bunga jantan, mana bunga betina.
Pepaya ada yang berumah satu. Jadi pada tanaman yang sama, pada satu tanaman hanya terdapat bunga jantan. Ada juga pepaya yang pada tanaman yang sama ada bunga jantan dan bunga betinanya. Jadi kalian carilah kelapa sawit di Simalingkar dan pepaya yang ada di kebun Simalingkar dan kalian fotolah bunga jantan dan bunga betinanya. Dan kalian bisa menyimpulkan kemudian apakah di mana kalian letak bunga jantan, letak bunga betinanya. Nah, kalau kalian sama-sama praktikum, ya kalian sama-sama lah memfotonya, fotolah. Gambarkanlah letak bunga jantan dan betinanya. Jadi kalau kalian punya kamera, HP biasanya kan punya kamera ya, kalian foto, ini bunga jantan kalian tunjukkanlah. Gambarkanlah bunga jantan dan bunga betinanya. Kalau Anda punya kamera HP, boleh dipotret dan di-print, diberi penjelasan pada laporan. Apakah tanaman tersebut termasuk tanaman penyuluk sendiri? Silang atau silang sebagian? Ya, apakah tanaman itu termasuk tanaman penyuluk sendiri atau silang sebagian? Tentu kalian boleh mengikuti nanti perkuliahan kita. Kalian juga boleh mencari literatur apakah kelapa sawit itu menyerbuk silang ya atau bagaimana dan apakah pepaya itu berumah satu atau berumah dua kalian temukan nanti. Itu sebabnya nanti laporan kalian ini saya beri waktu 3 minggu. 3 minggu ya untuk mencari informasi yang apakah tiga tipe reproduksi tanaman tersebut termasuk reproduksi seksual? Saya sudah katakan tadi, kalau seksual diperbanyak dengan biji, aseksual diperbanyak dengan bagian vegetatif tanaman. Nah, laporan. Bentuklah grup yang terdiri dari 5 sampai 8 orang. Jadi kalianlah yang membentuk grup sendiri. Kalianlah yang membentuk grup sendiri. Boleh 5, boleh 8. Saat praktikum ini, kalian foto bersamalah bahwa kalian sudah melakukannya. Laporan disampaikan 3 minggu kemudian setelah hari ini. Jadi cukup kalian waktu untuk mengamati di Simalingkar. Kapan kalian janji bersama-sama ke Simalingkar dalam minggu ini atau dalam minggu depan. Dan di-emailkan ke saya. Nanti akan saya beritahukan email saya. Itu paling lambat tanggal 17 Maret, berarti kan cukup cukup 3 minggu ya, sekitar 3 minggu. Boleh tulis tangan, boleh diketik, dibuat fotonya, seperti laporan lah beberapa halaman ya, disatukan dalam bentuk PDF. Boleh tulis tangan, boleh diketik, terserah bagaimanalah bagusnya. Nah, kalau ada fotonya itu di attach lah, ditempelkan di laporan itu. Udah pandai kalian membuat laporan dengan PDF ya, dengan JPEG. Ya. Yang pasti pada laporan itu semua NPM, nama, NPM, dan tanda tangan di lembaran pertama itu harus ada. Jadi 5 sampai 8 orang itu. Siapa yang menginisiatif membentuk kelompok itu, ya terserah kalian. Pandai-pandailah mencari satu kelompok. Nah, tentu harus ada diangkat ketuanya. Ya, ketuanya. Kalianlah menentukan siapa ketua kalian. Sudah pernah kalian ke Simalingkar kan? Sudah, Pak. Iyalah. Sudah, Pak. Praktikum sudah banyak di situ ya. Baik. Ada pertanyaan kalian? Penonton praktikum ini nanti akan saya PDF-kan dan saya akan kirim ke grup ya, ke grup
ke grup WA praktikum, ke grup WA praktikum. Buka videonya dulu. Buka kameranya dulu. Yeni Johana Sitinjak. Oke. Novlin. 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 Ya, si Novlin berarti nggak ada. Tapi hari ini, khusus hari ini, saya maafkan sekali lu. Berikutnya tidak ada maaf ya. Langsung saya katakan tidak hadir dan mempengaruhi nilainya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya akan share ini di YouTube dan juga di grup nanti. Jelaskan ya. Jelas apa yang mau Jelas, dilakukan? Pak. Hah? Paulus? Jelas, Pak. Oke. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan.